Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI akan menggelar laga amal sekaligus donasi untuk warga Kota Palu, Sigi, dan Donggala yang menjadi korban gempa dan tsunami beberapa waktu lalu. Laga amal yang akan digelar 21 November di Stadion Gawalise Palu ini akan diramaikan sederet mantan bintang nasional seperti Ponario Astaman, Bambang Pamungkas, dan Rocky Putirai. Di samping itu ada juga beberapa pemain timnas U16, antara lain Randy Juliansah dan Witan Sulaiman. Selain laga amal, APPI juga akan memberikan donasi yang sudah terkumpul, mulai dari sumbangan kontestan Liga 1, hasil lelang jersey tim nasional, hingga sponsor yang jumlahnya lebih dari 300 juta rupiah. Dan juga dengan harapan bahwa dengan kegiatan ini bisa memberikan hiburan dan juga memberikan semangat tentunya kepada masyarakat Palu, Sigi, dan Donggala untuk bisa segera pulih, untuk bisa segera bangkit dan kembali ke keadaan normal seperti sebelum terjadinya bencana. Sebelumnya mantan pemain timnas juga pernah menggelar laga amal peduli Lombok dan Palu pada bulan Oktober di Pekanbaru. Dana 150 juta rupiah yang berhasil dihimpun di laga itu juga akan didonasikan pada 21 November mendatang. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta.